Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas bocoran event lagi ya. Dan sekarang saya sudah berada di tanggal 3 Januari. Nah, ada apa di tanggal 3 Januari? Langsung saja kita cek ke tab event ya. Oke, di sini ada login tanggal 7 Januari untuk klaim Diamond Vault token Anda secara gratis. Jadi ini kita dapat 1 token Diamond Vault ya di tanggal 7 nanti, dan pre-registernya tanggal 3 Januari nanti guys. Berarti di sini ada event Diamond Vault ya. Nah, di sini ada event Diamond Vault ternyata guys ya. Jadi dari event Diamond Vault ini yang kita paling incar adalah diamond di sininya ya, karena di sini kita bisa dapat prize pool diamond di sini guys. Dan di sini juga ada reward skin ya kalau kita gacha. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan Kagura yang Soryu Maiden ya, ini epic limited ya. Jadi buat kalian yang belum ada Kagura Soryu Maiden, kalian bisa incar di event Diamond Vault ini di tanggal 3 Januari guys. Di sini juga ada skin Sunya Rockstar dan Popol yang Tribal Hole. Oke, ada hadiah epic juga, ada yang dari Jauhead ya. Jauhead, Gusion dan Kerry guys. Oke, ini hadiah normalnya. Ada border, ada fragment dan lain-lainnya, ada emote juga guys. Kita akan coba share, kita lihat gambarnya. Oh, ini gambarnya Soryu Maiden dan Sun ya. Oke guys, jadi event ini akan hadir pada tanggal 3 Januari. Dan ingat, kalian login pada tanggal 7 Januari untuk ngeklaim 1 token draw gratisnya guys. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video saya hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.